Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dalam sore-sore sekalian olahraga sore sambilan mengelilingi tempat dan lokasi perkebunan di Pulau Kalangala, Uganda. Ini adalah Pulau Kalangala yang terletak di negara Uganda. Di sini adalah komplek perkebunan yang terbesar di Uganda. Bagi teman-teman yang ingin melihat perkebunan di sini, ayo ikutin saja saya keliling lokasi perkebunan dan lokasi tempat tinggal para karyawan-karyawannya yang semua karyawannya adalah warga Uganda. Good evening, Rose. How are you? Nadia, I'm forgotten, sorry. Nadia, hello. This is Alaija. Hey, bye. Tampak dari jauh perumahan-perumahan staf juga ada di sana. Itu tampak yang atapnya hijau adalah perumahan-perumahan staf juga. Lalu semakin ke kanan kita bisa melihat dari kejauhan Danau Victoria. Itu teman-teman di sana, jauh di sana adalah Danau Victoria, danau terbesar di dunia. Sebentar lagi kita akan turun ke bawah agar teman-teman juga bisa melihat langsung Danau Victoria. Sebelumnya kita akan melewati perumahan karyawan-karyawan perkebunannya. Itu teman-teman, tampak yang beratap hijau itu adalah sebuah sekolah TK teman-teman. Tampak juga perumahan-perumahan karyawan dan para anak-anak karyawan yang sedang bermain bola di lapangan. Di sana tampak juga lapangan tempat pendaratan helikopter. Ini kita berada di atas bukit, jadi kita bisa tampak ke arah bawah ke perumahan para karyawan yang bekerja di perkebunan. Ini saya lagi berada di mess para staf asing yang bekerja di perkebunan ini. Ini teman-teman, kita sudah berada di bawah di jalan menuju ke perumahan para karyawan kebun sawit yang ada di pulau ini. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana keadaannya. Ini adalah negara Uganda teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pinggir Danau Victoria. Baiklah teman-teman, ini Darik mau menyapa teman-teman. Say something. This is Uganda.
Hopefully mama is enjoying life here in Uganda. Yeah. Beautiful place. Yes. Beautiful people. Mm. Very good environment. Yes. And hopefully you guys love it out there. Just by watching it. Okay, right. Thank you. Okay, yeah. 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 Ini kita lagi jalan sore-sore di dalam kebun. Itu di atas mes tempat suami tinggal, tapi sekarang tidak situ karena saya sudah mendampinginya, jadi saya dapat rumah untuk sendiri, nggak tinggal di mes lagi. Tuh, anak-anak pada bermain bola. Inilah komplek perkebunan di Uganda. Hello. Ini sekolah TK ya, di Kalenggala District ya, punya perkebunan juga untuk para karyawan. Setelah kita melewati sekolah TK tadi, tidak jauh, sekitar lebih kurang 200 meter, kita sudah bertemu dengan Danau Victoria yang merupakan danau terbesar di dunia. Kita lagi di pinggir sungai Danau Victoria, airnya mengalir hingga sampai ke Sungai Nil. Jadi teman-teman, Sungai Nil airnya berasal dari Danau Victoria ini. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika. Secara khusus, Sungai Nil adalah sumber air utama di Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan. Danau Victoria, selain danau terbesar di benua Afrika, juga merupakan danau tropis terbesar di dunia. Dan juga danau laut tawar nomor 2 terbesar menurut permukaannya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat ilmu dan wawasan buat teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.